Sri Rahayu itu nama kakak saya. Yang paling saya ingat dari beliau, dia punya kepribadian yang hangat dan suka menolong. Dulu waktu dia masih hidup, dia sangat aktif ya. Kadang suka jadi relawan untuk korban bencana alam. Dia juga senang ngebantu kita adik-adiknya yang kadang kesusahan. Sebenarnya saya nggak percaya kalau kakak meninggal secepat ini. Dulu usianya belum sampai 40 tahun dan dokter bilang dia terkena kanker rahim stadium lanjut. Sempat dirawat di rumah sakit selama sebulan, namun akhirnya meninggal dunia. Setelah beliau meninggal, saya baru tahu ternyata dia mendaftarkan saya dan adik-adik yang lain untuk jadi penerima manfaat polis asuransinya. Setelah tahu, saya langsung nanya-nanya dan langsung dibantu sama agen Sun Life. Prosesnya cepat, kurang lebih seminggu dananya sudah cair. Setelah cair, sebagian saya pakai untuk mendaftar asuransi lagi. Dan sebagiannya saya pakai sebagai modal awal usaha rumah makan ini. Itu yang membuat saya terharu. Seolah kakak masih ada di sini. Sekarang mata saya terbuka lebar. Saya jadi sadar bahwa asuransi itu penting. Saya sadar harus mengelola uang dengan baik demi masa depan keluarga saya.